Ganda putra Malaysia Ong Teo minder pada BWF World Tour Finals 2022. Pasangan ganda putra Malaysia, Ong Yeo Sin Teo Ei, tak mau terlalu percaya diri menghadapi BWF World Tour Finals 2022. Kelolosan Ong Yeo Sin Teo Ei pada BWF World Tour Finals sebenarnya cukup mengesankan. Ong Teo berhasil mengakhiri musim dengan berada di peringkat 3 klasemen Racetu BWF World Tour Finals 2022. Walaupun pada laga pamungkas, Ong Teo ditumbangkan wakil China, Liu Yuchen Ou Xuanyi. Namun mengenai harapan mereka pada BWF World Tour Finals 2022, Ong Teo tak ingin terlalu jemawa. Ong Teo menyadari pencapaian mereka menembus turnamen Super 300 Australian Open bukan patokan. Pasalnya banyak pemain top dunia absen pada Australian Open 2022. Konsistensi menjadi kunci kelolosan Ong Teo semenjak mereka hanya 3 kali gagal menembus babak 8 besar dalam 13 turnamen BWF World Tour yang diikuti. Terakhir, Ong Teo juga berhasil menembus partai puncak yang sekaligus pencapaian terbaiknya tahun ini pada Australian Open 2022. Kepercayaan diri ada di sana tetapi tidak bisa terlalu percaya diri karena turnamen di Australia hanya Super 300 dan banyak pemain top tidak berpartisipasi, kata Teo. Kepercayaan diri memang meningkat, jadi kami perlu bekerja lebih keras karena World Tour Finals akan berbaris 8 ganda teratas dunia. Jadi kami harus siap untuk bersaing, ujar Teo. Ong Teo berharap mampu tampil lebih baik pada BWF World Tour Finals. Terlebih pencapaian mereka pada edisi BWF World Tour Finals sebelumnya yang berhasil melangkah hingga babak semifinal. Mudah-mudahan akan menjadi lebih baik di turnamen penutup tahun ini, ujar Ong. Kami berharap bisa bermain lebih baik dengan apa yang telah kami rencanakan, ucap Ong. BWF World Tour Finals akan bergulir di Nimiputer Arena, Bangkok, Thailand pada 7-11 Desember tahun 2022.